Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Dr. Fishing. Alright, aku rasa dah sebulan kot aku tak upload video. Sebabkan aku ada kerja hakiki, tanggungjawab banyak. So, ini hari aku mancing dekat Pontian. Rakit ni dekat mana eh? Kalau korang daripada bandar, lalu apa, lalu highway baru, Jambatan Baru, Jambatan Pulai tu, lepas tu belok kanan, memang dekat situ je dia punya jetty untuk korang naik. Tak jauh pun. Aku pun kalau ikutkan sini pakcik aku yang beritahu. Dan sepupu aku ada pergi, hasil dia boleh tahan lah. Ada unga tanda, ada gerut. Jadi hari ni aku lah pergi sini. Sana korang daripada Jambatan Pulai. Okay, ni ada kedai makan. Okay, kemudian sekarang ni aku naik, time ni air surut. Time ni air surut, jadi tak pasti aku boleh naik ke tak ni sekarang ni. Katanya dalam pukul 8 boleh naik, jadi aku rasa lepas aku ni kan. So sinilah kawasannya. Yang mana duduk area bandar, tak jauh untuk korang datang sini. Pada akulah tak jauh sangat lah, dalam kalau macam aku daripada Skudai dalam setengah jam lebih kurang lah. Nanti apa-apa aku update lah, apa rakit ni punya suasana mancing. Okay, nampaknya kita boleh tekong Wak Jalil. Rakit ni apa nama dia bang? Wak Jalil eh? Rakit Sungai Karang lah. Rangit, okay. Nama sebenar dia Rakit Sungai Karang. Okay, ni Wak Jalil kita lah. Okay, kita naik rakit. Mari kita jumpa nanti. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, aku dah naik rakit, rakit Sungai Karang. Tadi aku tanya Wak Jalil tu, dia kata nama dia Rakit Sungai Karang. Okay, Rakit Sungai Karang ni ada dekat Pontian. Ni rakit dia, kawasan dia macam ni lah, bakau, keliling bakau. Ni rakitnya. Okay, rakit ni katanya depan tu Kuala Redan, Sungai Pulai. Itu yang nampak jambatan tu, Jambatan Pulai. Okay, so aku bawa korang tour rakit ni. Orang-orang area JB dah boleh try rakit ni. Rakit ni dekat je, tak jauh pun. Daripada JB mungkin dalam 40 minit kot. Alright, kita start daripada belah tepi dulu. Okay, so korang akan daripada sana, daripada Pontian, daripada area lepas jambatan tadi yang aku tunjuk tadi tu, korang akan naik sini. Okey, dia akan turunkan korang dekat tepi ni. Okey, so belakang ni bakau, korang boleh mancing. Korang akan naik sini. Ni air-air bersih ni untuk basuh pinggan, basuh cawan lepas korang makan. Sini belakang. Okey, aku bawa korang masuk dapur dulu lah. Okay, ni dapur dia macam biasa, pesanan khidmat masyarakat. Gula, garam, segala benda ada dekat sini. Dah pakai, simpan. Cuci dulu, okay. Ni dapur gas. Siap sekali semua dengan dia punya peralatan. Penggas. Nah, sini tempat korang rehat, makan. Okay, atas ni surau. Ataupun nak rehat pun boleh. Okay, tengok. Ini kipas pun disediakan. Dia ada bagi genset kalau malam katanya tadi. Ada plug, ada sejadah. Okey, kawasan ni pun untuk korang rehat lah. Depan belakang lah, tadi ada, sini pun ada. Alright.
So sini kawasan berbakang, korang boleh mancing. Sebelah sana pun korang boleh mancing. Okey, sebelah sini pun korang boleh mancing. Okey, ni kira aku dah pusing habis dah ni. Alright. Apapun, aku rasa rakit ni terbaik. Tak jauh daripada rumah aku. Cuma hari ni air mati, air bani. Arus pun perlahan, jadi ikan tak gasak lah. Tak apa, mancing pun suka-suka. Bukan senang nak dapat waktu mancing yang cantik kan. Sebab aku pun kerja kan. Okay, guys, jangan lupa. Korang boleh contact Wak Jalil. Nanti aku letak nombor contact kat bawah. Apapun, jangan lupa like, share, subscribe. Kongsi-kongsi kat kawan-kawan. InsyaAllah rakit ni boleh pergi lagi jauh. Okay. Oh, kejap. Lupa. Toilet pun ada. Ha, dekat makan dapur. Sumpit. Bah, siap macam ni goreng tak bah? Ni. Bah. Okay. Bagus strike, Allah, sama sumpit, udang hidup. Udang hidup pun dia makan. Ada rupanya tu, dia tarik eh. Kita tengok apa dia dapat. Kerapu eh. Kerapu singa. Tenggiri je, ikut je ni. Tenggiri? Tak sangat tenggiri, kenduri je sini. Tenggiri? Taklah adik-beradik ni. Adik-beradik dia? Jadilah. Boleh tu. Ni sedap tarik tu, 3 ekor. Jackpot, mungkin 3 ekor. Weh, ikan sambal waktu ikan makan. Aku tak makan ikan ni. Kiro, Pak Jad, misteri Pak Jad. Ada misteri. Putus. Pakai udang. Ikan makan. Ikan ni kena sambal. Oi, tu. Oi, ini besar ni. Besar ni. Kenapa tu sini? Tahu, dia makan. Tak tahu, ni makan udang ni. Macam mana tu? Oi, besar ni. Kenapa yang makan tu? Tak tahu. Tu, kepala ikan apa tu? Tak tahu. Dah lama. Macam duri. Kan, sik ni. Sik. Ih, pasal. Oi, mancinglah. Orang datang bawa tu. Tak pasti tak dengar pun. Kan. Ha. Dia ni dia ada sama macam salah. Apa ni? Ni mak ulut kan? Yalah. Ya awak. Ulut ni. Macam mana ni makan belakang ah, lama ni. Macam sedangin. Bening. Oh. Tu makan terus ke belakang ah ni, besar ni. Besar ni. Tambah. Pasal mata kecil, kalau mata besar, apa rambut tu panjang sikit. Kuk terus ah. Kan? Hmm, lama kan? Lama. Gila capak lagi kat situ. Hah? Capak lagi. Mesti ada. Kan ikan kan berkawan. Alright. Aku dipelawa oleh Wak Jalil. Tekong yang bawa ke rakit ni. Launer rakit. Aku sebenarnya tak rakam sangat video kali ni sebab yang lepas aku dah rakam. Tapi GoPro aku problem. Jadi aku tak rakam sangat. Nanti korang tengoklah video-video tu aku campur-campur lah. Okay, ni apa? Wak tu ajak mancing bawah jambatan pulai. Aku apa lagi on lah. Okay, kita jumpa dekat tabut.
Okey, dah sampai. Wak Jalil bawa kita orang. Mancing dekat bawah jambatan ni. Pulai jam tu pulai kan? Tak pulai. Kita tengok apa ada hasil. Dekat Johor. Apa kan ni? Sakit ke sini? Ada saiz lah nanti ni. Boleh makan. Kecil sikit dah tadi. Ada tapi kecil sikit dah tadi. Eh, tak ada. Ya, ada, ada. Ada. Kecil. Lama kot. Lama kot. Dengar dia. Puri. Saya tekan sikit lah. Boleh buka sikit. Boleh ngikut lah. Tubuk dia tu ajak. Ajak kata kan, dia makan ikan dalam tu kan dia dalam kan. Ha. Itu lah kasi ikan. Ini tengok macam gelap duri je. Tu duri. Selesai tu lah. Sekarang dah pukul 4. Masa untuk kita pulang. Okey. Nampaknya dekat rakit ni masih kumpau. Nanti aku campur video dua kali trip kot sebab itu hari problem. Nanti campur-campur lah. Jangan terkejut pula tengok wajah lain. Okey, tadi aku pergi mancing jambatan tu tebal pipi. Ada glamour duri kan. Apa pun kalau korang nak naik rakit ni korang boleh try. Nanti aku tinggalkan maklumat kat bawah. Okey. Aku dah letih dah pukul 5. Alright. Nanti korang boleh contact Haji Wak, Wak Jalil. Wak Jalil nama dia. Rakit Sungai Karang. Okey. Apa pun jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum. Terima kasih.